Oke, di video kali ini aku bakal bikin kopi ala Kata Chef Arasha. Oke, dari setelah bikin video review 1000 karena Kata Chef Arasha dan sekarang kopi ala Kata Chef Arasha. Anjay. Oke, jadi karena aku suka ngopi dan biasanya aku ngopi ini karena ini selain harganya yang murmer, beli 2 gratis 1. Jadi ini 1000-an. Aku sebenarnya suka sih kopi-kopi yang mahal, cuman kalau kopi mahal mulu nanti aku bisa miss queen, aka duit aku habis mumet di kopi doang. Dan mari kita buat kopi ala Kata Chef Arasha. Ya, kalian wajib banget subscribe channel ini, channel M. Terus kalian tonton video yang paling baru dari channel M adalah Tim Musyawarah. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe. Oke. Semoga membantu karena ini ada video, ada akunya, kalian wajib lihat dulu ya. Oke. Dah, segitu aja. Kalau menonton lebih lengkapnya silakan kunjungi channel M dan kalian wajib like, subscribe channel M dan dukung Tim Musyawarah. Kenapa? Karena ada akunya. Enggak apa-apa ada orang batuk juga. Oke, jadi sekarang mari kita buat kopi ala Kata Chef Arasha. Aku di sini udah sediain apa nih? Mangkok dan garpu karena aku enggak ada mixer, jadi aku akan menggunakan garpu. Gunakan alat seada-adanya di rumah. Lalu mangkok. Mana ya? Sini aja lah. Aku akan menggunakan kopi. Ya, kopi tinggal dikit. Jadi ini tuh sebenarnya kalian bisa gunain kopi yang tadi atau kopi yang kayak gini. Karena kopi yang tadi udah ada rasanya, maka aku akan bereksperimen dengan kopi ini. Ini adalah kopi kapal api. Oke, langsung kita tuang aja si kopi ini. Terserah kalian ya, kalau misalnya kalian maunya sukanya rasanya yang pahit, kalian bisa gunain. Ini 1 sendok ini banyak banget loh. Tuh, liat deh. Kayaknya aku akan menggunakan 1 sendok aja dulu. Ya, 1,5 deh. Karena aku suka kopi yang pahit. Dan setelah menggunakan kopi, kita akan gunain si gula putih. Sebenarnya kalian bisa pakai brown sugar, gula merah tuh, brown sugar tuh gula merah namanya. Dan juga bisa gunain gula putih karena aku gak ada gula merah gitu ya. Jadi aku akan menggunakan gula putih. Aduh, tumpah saya ini. Maaf ini kitchennya belum ada. Aku akan gunain gulanya sekitar 2 sendok makan. Aduk dulu. Nih, kopi dan gulanya akan aku aduk dulu. Terus nanti aku kasih air 1 sendok makan. Mantap kali. Oke, udah tercampur rata kayak gini. Aku akan kasih air dulu. Tunggu sebentar ya. Aku udah bawa air panas dan aku udah bawa sendok. Mari kita tuang sedikit. Jadi kayak bikin kental gitu. Kira-kira aku 1 sendok makan buat di kopinya. Oke, jadi karena aku nggak punya mixer dan tadi aku pakai blender, ternyata nggak bisa juga. Aku nggak tahu kenapa nggak bisa jadi foam gitu, tapi yaudah ya, kita lanjutkan saja. Aku sudah sediain batu es. Maaf nih agak-agak grimis gitu, shy. Aku sudah siapkan batu es. Mari kita taruh batu es ini ke dalam kopinya itu agar dingin. Kamu dingin. Oke. Jot. Saya gitu itu busanya tuh gimana cara bikinnya? Udahlah jenjok banyak. Darah, batu esnya sudah masuk ke dalam gelas cantik loh. Mari kita tuang susu. Karena aku adanya susu ini ultra, jadi aku pakai ini aja. Seperti itu, beb. Gimana ya? Oke. Mari kita tuang. Bismillah. Semoga enak ya, guys. Oke, cakep kali, kayak brown sugar gitu ya. Mari kita tutup dulu. Jadi kalian bisa pakai kopi yang lain sih ini.
aku aja emang sotoy. Yaudah, jadi seperti ini. Mari kita sajikan menu. Tara, sudah jadi. Ini adalah kopi susu ala-ala gitu. Kopi susu ala-ala ini kalian bisa coba dan praktekin, tapi aku nggak tahu ya rasanya kayak gimana. Sekarang mari kita coba dulu rasanya kayak mana. Ini minuman, lala apa tadi kali ya, luar biasa. Wow banget itu, wow. Oke, mari kita minum saja. Kita aduk dahulu untuk menciptakan hujan. Sedang hujan di luar. But it's okay. Ngopi tetap jalan. Tapi kalian pernah gak sih ngerasa kalau ngopi itu kayak bosen itu karena udah rutinitas, jadi kayak bosen gitu ngopi. Itu kayak gimana sih? Repot dah. Oke. Ini apa ya? Ampasnya sudah mendek di bawah. Oke, selamat mencoba semuanya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dadah!